Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan konten Bebas 78. Nah, siang ini saya akan menjelaskan caranya mengunduh sertifikat vaksin. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like dan subscribe dulu guys. Dengan catatan, apabila Anda tidak mendapatkan SMS saat nomor handphone Anda didaftarkan untuk vaksin. Karena memang ada yang dapat SMS dan bisa kita klik tautannya, kemudian bisa kita lihat sertifikatnya. Dan ada juga yang tidak dapat SMS. Nah, kalau tidak dapat SMS, cara melihat dan mengunduhnya melalui Peduli Lindungi. Itu bisa kita pakai atau tulis dari web atau dari Google. Kita tulis Peduli Lindungi seperti atas ini. Nah, setelah keluar nanti kita klik guys. Nah, ini yang Peduli Lindungi ini kita klik ya. Klik. Nah, kemudian setelah muncul kita tulis yang ada tulisannya ini di sini ya, yang kuning ini di sini. Ini kita klik. Klik. Setelah terbuka, kemudian kita isi data kita, guys ya. Nah, di sini ada nama, nik, tanggal lahir dan lain-lain. Sekarang akan saya tulis ya, guys ya. Kita tulis yang tanggal lahirnya. Desember. Tarik Desember tanggal sekian, tanggal vaksinnya waktu itu Juli tanggal 7. Jenis vaksinnya tinggal pilih. Nah, setelah itu kita centang yang saya bukan robot. Nah, setelah tercentang, kita klik yang tulisan periksa ini, guys. Nah, ini, guys. Keluar ya sertifikatnya. Nih. Sertifikat vaksin pertama, ini banyak kedua. Nah, cara mengunduhnya ini kita klik guys yang gambar sertifikat, klik. Nah, lanjut. Nah, setelah kita klik muncul gambar ini, kemudian kita klik lagi guys. Kita klik, kemudian kita klik yang unduh sertifikat. Ya, lanjutkan. Nah, ingin mendownload? Ya, download. Nah, ini sudah terdownload, kita buka ya. Nah, sini sudah terdownload sertifikat vaksinnya. Ini secara otomatis sudah tersimpan di galeri. Nah, jika kalian ingin membuat kartu yang model kayak ATM, tinggal dibawa ke tukang fotokopi, kemudian dicetak. Nah, jadilah kartu vaksin kita itu seperti ATM, guys. Karena kebetulan di tempat saya, ini kartu vaksin ini sudah mirip-mirip KTP kegunaannya. Hanya mirip ya. Begitu, guys. Nah,
Nah, kalau nggak percaya kita lihat di galeri ya, dia udah masuk di galeri. Ini dia guys, udah masuk di galeri ya. Jadi begitu guys, caranya mengunduh kartu vaksin. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, kalian bisa membagikan. Dan sebelumnya jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. God.